Saya seorang ibu rumah tangga yang waktu luangnya banyak sekali. Saya senang sekali pakai perhiasan, tetapi lama-kelamaan saya bosan dengan model yang ada di toko-toko. Saat itu tahun 2004 dan belum banyak pilihan aksesoris seperti sekarang ini. Jadi saya putuskan untuk membuat perhiasan sendiri. Dari awal sampai sekarang, saya selalu bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin dari Bali, dari Jogja. Masalah yang utama dari membuat perhiasan adalah keterbatasan barang, sehingga banyak model yang hanya bisa dibikin cuma satu. Walaupun itu merupakan kesulitan, tapi saya berusaha melihat itu dari sisi positif. Desain Asta Dewi selalu eksklusif karena jumlahnya terbatas. Saya suka membuat perhiasan tuh yang warnanya itu warna-warna terang, jadi kelihatan lebih hidup. Material yang saya pakai itu kebanyakan adalah batu, kemudian glass bead, Swarovski, metal, komponen-komponen metal lah. Selama ini saya menjual dengan promosi dari mulut ke mulut, kadang mengisi bazar atau mengerjakan pesanan.